Hai guys, kali ini kita akan masak kari ayam yang enak banget, bumbunya kerasa, gurih, utop pokoknya. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya. 10-15 bawang merah, 3 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, 1 biji kencur, 1 ruas jahe, 1 ruas laos, 7 buah kemiri, 2 biji kunyit, 2 batang serai, 750 ml santan encer, 3 ekor ayam kampung, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 200 ml santan kani, dan 6 lembar daun jeruk purut. Karena kita akan menghaluskan bumbu, siapkan blender atau chopper, kemudian masukkan laos yang sudah dipotong, jahe yang sudah dipotong, kunyit yang sudah dipotong, kencur yang sudah dipotong, bawang putih yang sudah diiris tipis, bawang merah yang sudah dipotong, kemiri yang sudah disangrai dan diulek kasar, ketumbar bubuk dan kaldu ayam bubuk, garam dan gula. Kemudian kita tutup dan kita mulai blender. Untuk memudahkan proses pengelusan, di sini kita tambahkan sedikit santan encer ya guys. Dan kita proses sampai bumbu halus. Kemudian siapkan wajan dan tuangkan 4 sendok makan minyak goreng dan nyalakan kompor dengan api besar. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Masukkan 2 batang serai yang sudah dikeprek dan daun jeruk purut. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai matang dan harum ya guys. A few moments later. Setelah beberapa saat, ini bumbunya udah harum banget guys dan matang. Langsung saja kita masukkan ayam. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan santan encer sedikit saja ya guys. Ini tujuannya agar bumbunya bisa gampang meresap ke daging ayam. A few moments later. Setelah beberapa saat bumbu sudah meresap ke daging ayam, sekarang kita tuangkan santan encer semuanya ya guys. Dan kita masak sampai ayamnya empuk dan matang ya guys. A few moments later. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah masukkan santan kani. Banyaknya santan kani yang dituangkan tergantung dari selera teman-teman, mau kental atau enggak. Di sini aku tuangkan sedikit aja ya guys. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan ini sudah matang guys, hanya kita plating, siapkan mangkuk. Dari penampakannya aja udah menggoda banget ini guys, pingin buru-buru makan deh. Apalagi kuahnya tuh. And tada, ini dia kari ayam yang enak banget, bumbunya kerasa, aromanya sedap banget. Buruan cobain deh guys. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari This Is Me. Dan klik juga like, comment, and share This Is Me channel. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye!